Sosok mantan istri mendiang Ustadz Jeffrey Abu Hor ini dinilai Kristi sebagai wanita yang baik. Ia juga mengaku kenal dan merasa Pipik cocok dengan Hengki. Lantas benarkah jika Pipik merupakan kriteria wanita yang diinginkan Hengki menjadi pasangan hidupnya? Ini wanita yang baik. Aku kenal aja gitu. Tapi ya memang, karena kan memang dari dulu itu kan dulu kan si Hengki juga kan sempat dekat sama almarhum juga kan, mantan suaminya gitu. Jadi kondisinya mungkin kalau sekarang dekat atau suka ketemu apa segala macam kan ya bisa dianggap sebagai mungkin memang teman memang udah lama gitu. Dari mereka berdua sendiri emang hubungannya gimana? Memang udah bilang kalau mereka pacaran atau enggak kan belum ada yang tahu juga gitu kan, masih tanda tanya. Ah kalau aku mah cocok-cocok aja ya gitu, selama mereka berdua ngejalaninnya baik-baik gitu, mungkin satu sama lain bisa saling ngerti gitu kan dengan kesibukan masing-masing, ya kenapa enggak gitu. Gak tahu. Yang pasti perempuan lah gitu, pasti ya Hengki menginginkan seorang perempuan yang bisa sayang sama dia, sayang sama keluarganya gitu ya, bisa apa ya, bisa menjaga Hengki dengan baik lah.